Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas masih di Sarpras atau Sarana dan Prasarana aplikasi Dapodik versi 2022. Ya, nah di sini saya akan membahas tentang warning di sini ya. Nah, ini keterangannya, sekolah jenjang SMK tidak mempunyai ruang praktek siswa atau RPS. Nah, periksa baik-baik isian prasarana ya. Nah, ini kita diharuskan untuk mengisi ruang praktek atau menambah ruang ya. Nah, ini sama nanti caranya bila teman-teman ingin menambah ruang kelas atau ruang apapun yang ada di menu Sarpras ya. Oke. Baik, kita langsung ke menu Sarpras ya di sini. Lalu kita pilih ruang ya. Nah, di ruang, jika teman-teman ingin menambah ruang kelas atau menambah ruang capsek guru atau ruang laboratorium dan sebagainya sampai ruang penunjang, tinggal pilih disesuaikan apa yang mau ditambah ya. Ya, nah tadi kan divalidasi di saya ada keterangan belum memiliki apa isian ruang praktek siswa, dilihat lagi ya. Nah, ini kita masuk ke ruang praktek siswa. Nah, tadi setelah masuk ke ruang praktek siswa, otomatis muncul ini ya. Ini masih bertanda kuning. Nah, ini caranya tinggal kita klik tambah ya. Tapi sesuaikan juga namanya yang ada di sini ya. Kita klik, nah, kita pilih jenis prasarananya. Kita ketik sesuai yang di situ ya. Nah, ini ada muncul bangunannya sudah otomatis ya. Lalu kode ruangnya disesuaikan saja kode ruangnya. Kalau teman-teman di kode ruang di sekolahnya apa gitu ya. Nah, untuk nama ruangnya silahkan dinamai ruang apa gitu ya, ruang praktek misalnya. Registrasinya nggak perlu diisi, kalau mau diisi juga nggak apa-apa. Di lantai berapa kalau kelasnya, kalau sekolahnya ada beberapa lantai ya. Nah, ini kalau yang panjang, lebar, luas dan segala macamnya teman-teman bisa sesuaikan dengan ruang kelas atau ruang apa yang sama mungkin ya, nanti tinggal teman-teman isikan ya. Kalau belum tahu nanti bisa langsung simpan dulu, yang penting tanda bintang merah ini sudah terisi semua ya. Lalu kita klik simpan. Nah, ini sudah jadi putih ya, nggak kuning seperti ini. Nah, kita lanjutkan lagi yang ruang RPS, yang teknik komputer jaringan dan akuntansi. Kita klik tambah lagi, jenis prasarannya sama. Teknik komputer. Nah, ini sama seperti tadi. Kode ruangnya, nama ruangnya apa? Ya, di lantai berapa juga. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga tambah ini akuntansi. Ini seperti ini. Ya, kita klik simpan. Ya. Nah. Ini sudah putih semua ya. Nah, tidak ada yang bertanda kuning seperti tadi. Nah, lalu kita klik di validasinya. Kita refresh. Kita tunggu sebentar. Nah, ini tinggal tadi yang ruangnya yang sudah ini yang sudah yang belum terisi tadi sudah ya. Nah, ini jadi seperti ini. Jadi ruang RPS dengan nama ruang praktek belum mengisikan sub ruang ya. Ya, kita balik lagi ke bagian ruang yang ruang praktek tadi yang barusan kita isikan. Nah, ini untuk mengisi sub ruang ya. Ternyata untuk mengisi sub ruang ternyata panjang, lebar dan luas ruangnya harus diisi ya. Kalau nggak diisi, nah misalnya ini masih kosong, kalau nggak diisi sub ruangnya tidak bisa terbuka. Ini harus diisi dulu seperti ini. Nah, tinggal kita klik tambah di sub ruang tadi ya. Sub ruang, ya, tinggal kita klik tambah. Lalu setelah itu
berhasil untuk menyimpan sap ruang ya. Nah, sebelum itu divalidasi lagi kan tadi ada, nah ini invalidnya, ternyata ruang yang kita buat tadi di ruang praktek itu wajib memiliki minimal 5 alat sesuai standar Sarpras ya. Nah, itu kita klik di bagian menu alat. Nah, di sini, nah ini tadi sudah saya isikan. Teman-teman untuk mencarinya tinggal bisa klik atau ketik di sini ya, ruang praktek atau sesuai nama yang teman-teman ketikkan ya. Lalu seperti yang video sebelum-sebelumnya, kalau ada bertanda kuning seperti ini, tidak perlu khawatir. Nah, teman-teman tinggal klik tambah ya. Lalu jenis sarananya ketikkan kembali sesuai yang ada di jenis sarana ini yang berwarna kuning ini ya. Ya, misalnya ini cutting mat. Tinggal kita ketik cutting mat, nanti akan muncul. Nah, ini cutting mat. Nah, kita copy. Lalu kita pastekan di nama, lalu kita klik simpan, nanti cutting matnya otomatis akan menjadi putih seperti ini ya. Lalu kalau sudah minimal 5, nanti teman-teman invalidnya akan menghilang di ruang praktek ini ya. Oke. Mungkin itu saja untuk penambahan ruang praktek siswa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti apabila teman-teman ada yang ditanyakan, silahkan di komentar, nanti kita jawab bersama-sama. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.